Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Mbah. Lama enggak upload mod Mbah. Ini saya upload mod lagi, tapi ini mod lawas yang saya pack jadi satu karena buat ini Mbah, keperluan mabar Mbah. Kopi sih. Ya, jadi ini adalah modnya Mbak Dini jetbus Mbah. Ada tiga varian jetbus. Waduh, discover ini melu Mbah. Ini ada tiga. Nah, ini yang JBHD, ini JBHD2, dan ini JB2HD. Pakai selendang, ada tiga jenis. Ini JBHD2-nya seperti ini. Ini dulunya sudah pernah saya upload, tapi versinya sendiri-sendiri Mbak. Jadi satu mod satu. Ini karena untuk keperluan buat mabar rame-rame, jadinya saya pack Mbak. Saya pack jadi satu. Biar kalau mabar itu banyak variasi ya Mbah. Nah, ini riverinya gak banyak, aksesorisnya seperti ini. Ini lampu ini Mbah, belakang ini. Nah, terus ada lampu RGB LED, ada logo, ada bacon, ada tinggal pilih Mbah, nanti tinggal pilih sukanya yang versi apa. Kebetulan saya pakai yang JBHD2 Mbak. Nih, Haryanto Citarito. Dan ini support 141 sampai 150 Mbak. Ini saya tester di 150. Ini sudah tak pasangi sound basuri yang baru Mbak, pernah saya upload. Untuk sound engine-nya ini ada tiga jenis sound. Apa ya, sound Hino yang spok-spok itu, sound Mercy, sama ini Mbak, ini sound Volvo sebenarnya, tapi tulisannya tak ganti Tania. Ini ada tiga jenis sound. Modnya ada tiga jenis body yang berbeda. Karena buat keperluan mabar Mbak. Nah, mabar sekarang kan versi 50 itu bisa 128 player. Mod BC ya tak pack ini iki Mbak, dan banyak variasi. Biar tidak kebanyakan mod yang terpasang di mod manager. Satu mod tapi ada banyak jenis bus, kayak yang jetbus 3 pak itu yang buatannya Mbak Dini, itu juga saya pack. Yang sudah apa ya? Perang Dino ya, tak nggih mabar terus sama teman-teman itu ada SHD, MHD, sama Tronton itu cukup satu file. Moodnya, jenis bisnya. Jadi untuk mod pack ini, bus ini ada perbaikan apa ya, engine
sound tambahan, terus tambahan basuri yang baru, juga fisik bang, fisiknya lebih anteng goyangannya. Kalau lari berat itu, kalau lari berat pas kecepatan tinggi di jalanan nikung itu tidak limbung ya, stabil. Walaupun kenceng, posisi nikung itu tidak lari kemana-mana mbak bodinya. Nah, nanti ke teman-teman kalau mau mabar ya tinggal pilih mod aduh tinggal dipilih mau pakai yang bodi apa, mau bodi GPHD atau GP2HD atau GPHD2. Lewat kirinya saja. Ini agak berat bang, ini sudah tak sasisnya tidak limbung enteng, tetap antep. Enggak GB3, GB5 terusan banget bosen. Kali-kali pakai bodi lawas juga tidak kalah. Bodinya ini saya suka di Jebas. Lebih apa ya? Lebih ketar gitu. Ini sepedonya cuman ada satu sepedo mbak, ini sepedo Mercy saja karena saya tidak bisa buat modelnya mbak, mau pakai in model Hino interiornya tidak bisa dibuka di blender mbak, jadi tidak bisa tak ganti sepedo ini. Mama bisa masuk blender mungkin ya, ada sepedo Hino, sepedo Scania mungkin tinggal dipasin aja. Ini nih mbah tampilannya, karena ini dulunya sudah pernah saya upload cuman satu mod tidak jadi pack. Nah, ini saya pack jadi satu. Oke teman-teman yang sudah pernah download mod ini, mod GPHD, GPHD2 sama GP2HD itu bisa ganti pakai yang ini, yang lama dihapus saja biar ora tagihan mod nang main mod manager. Cukup satu mod saja. Oke mbah, mungkin segitu saja ini reviewnya. Jebas Adi Putro Pack, ini tak namain Jebas Adi Putro Pack mbak, ini bisnya bodinya buatan Adi Putro. Itu saja reviewnya buat teman-teman yang mau download, nanti linknya ada di deskripsi. Support 141 sampai 150. Nah, teman-teman yang pakai 140 mungkin bisa coba coba sendiri ya, karena saya enggak punya versi itu, punya versinya 141. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton.
nonton, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kita jumpa lagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye, Mbah.